Halo semuanya, jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan membagikan cara gimana cara gue mengedit cepat video di handphone atau cuma memakai smartphone saja. Seperti yang video kalian lihat tadi, itu gue edit kurang lebih 30 menitan sambil nongkrong, sambil ngobrol sama teman-teman. Dan jadi, bukan KineMaster tetapi InShot. Kenapa pakai InShot? Karena di dalam InShot sudah tersedia semua fasilitas, semua fungsi yang gue perlukan untuk mengedit konsep video yang gue inginkan. Dan langsung aja, begini tutorialnya. Sampai sini tutorialnya gue percepat, karena selanjutnya tinggal perulangan aja. Kalian bisa terus import klip-klip video yang kalian mau, terus rubah-rubah speednya, dipotong-potong, atur awalan dan akhir video. Tipsnya adalah, usahakan supaya potongan dan sambungan gambar itu sesuai dengan musik, supaya hasilnya lebih asik lagi. Nah, setelah itu kalian bisa pilih, ada menu adjustment di situ, ada banyak opsi untuk filter, untuk membuat perubahan warna. Lalu apply all untuk menaruh semua settingan warna itu di semua potongan video yang udah kita bikin tadi. Kalau mau, kalian juga bisa tambahin stiker, tambahin teks untuk membuat video kalian menjadi lebih menarik lagi. Kalau udah selesai, ya kita tinggal pilih save dan render.
Jadi kalau kalian yang belum punya komputer canggih atau komputer mahal, jangan berkecil hati, karena kalian bisa tetap membuat video, mengedit video yang menarik dan bagus, cuma hanya menggunakan handphone saja. Sekian dulu tutorial dari gue. Kita tos dulu biar nggak selek.